kita tahu sendiri, jin itu kodiron ala tasyakon. Bisa menyerupai siapapun, bahkan menyerupai Allah, jin itu bisa. Kecuali illa Nabi Muhammad SAW. Kecuali menyerupai Nabi kita, enggak mampu itu jin, setan, iblis. Misi ya. Ada perlu apa datang kemari jauh-jauh? Cah, saya datang ke sini saya dapat musibah, Mbak. Musibah apa? Saya susah gelisah ini, Mbak. Karena apa? Begini, Mbak. Saya itu mencintai sosok perempuan, Mbak. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رب فاجعلنا من الأخيار لا لحظة ولا بلوى. Ya cukup pemirsa, ini ada video yang menarik ya, bahwa hati-hati dengan lintrik, hati-hati dengan pelet ya, bentengi diri kita dengan keimanan ya. Kula bolak-balik tangi lho, ojo tangi sik. Niku jenengan sing media niku sinten? Tiang udah semerat iki. Nggih keluargane dhewe, sak dhewe. Tapi sampean ku ya gak sengaja petuk dendi niate golek tombo ngoten nambah. Mboten kula niku ten mriki diceluk. Sing nyeluk sinten? Dekeng-kenane Gus Idris. Ayo melaku diluwe kok nek duwe. Wong nang tak duwe kembayar bang, bang jemuan. Beneran. Wah, beneran. Nek nang bayar bang ora mikir nemen-nemen. Kok mandek cukup ngene ya film aja wong main film main kula ngoten. Acek wong goblok ya wong basi ya. Tapi kan gak ngerti sih, Mbak. Lek gak ngerti lah kate ya apa maneh. Penting niate awake kan api. Niate awake. Tapi ku pirang tahun cuwe gak Mbak Sri. Tapi sampe gak eling. Mbak? Gak eling dah. Boten. Boten eling jelas. Kira-kira 1 tahun gak sampe. Wala, berarti dalam bulan Agustus ya. Iya, Agustus sampai. Iya lah ya. Berarti sampean kayak gak sadar ya, Mbak Sri? Terus yang neneng. Neneng ya 400. Neneng dadi apa, Mbak? Buka neneng. Anune kan dhewe-dhewe lokasi. Oh, sampe didelok no montor ngono ya, Mbak ya. Dimasuk no montor ngono ya.